Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki serta kebahagiaannya. Amin. Nah, di video kali ini saya sepulang kerja akan memanen kolam ikan nila merah saya yang berusia 4 bulan. Nanti kita akan lihat sama-sama berapa jumlah ikan yang hidup dalam kolam tersebut dan berapa berat per ekor ikan tersebut. Nah, ikan ini akan saya jual ke pasar dan alhamdulillah mudah-mudahan harganya dapat menguntungkan saya dan bisa diputar kembali untuk proses budidaya selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, saya akan ganti baju dulu karena ini baju kerja saya dan akan lanjut ke proses pengeringan kolam dan pengangkatan ikan lalu ditimbang. Teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, ini kolamnya sedang dikeringkan airnya supaya mudah dalam proses penangkapan ikannya nanti, karena kalau dalam airnya kita langsung tangkap menggunakan jaring ini agak sulit, jadi airnya dikeringkan terlebih dahulu. Ini teman-teman ya, kolam ini berukuran panjang 2 meter, lebar 60 cm dan kedalaman air 80 cm lebih kurang. Dan kolam ini menggunakan sistem filterasi ya, itu pompa dan filternya di bagian atas, tidak menggunakan aerator atau gelembung udara di tengah-tengah kolam. Oke teman-teman sekalian, saya sudah ganti baju dan akan langsung turun ke kolamnya untuk mengangkat ikannya, ditimbang lalu langsung dijual ke pasar. Ini ada di sebelah saya, ini proses pengisian air ke ember supaya ikannya agar tetap segar dan masih hidup ketika dibawa ke pasar nanti. Teman-teman, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Oke teman-teman, ini sudah saya turun ke dalam kolamnya dan akan langsung menjaring ikan nila merah saya, langsung diangkat ke atas dan nanti langsung ditimbang. Nah, ikuti saja prosesnya ya teman-teman. Ini saya bentangkan berdua dengan adik saya. Ini ya, teman-teman, inilah ikan nila merahnya yang sudah kami angkat ya, ada beberapa ekor nila hitamnya. Itu ukurannya. Rata-rata ukurannya. Kurang konsumsi. Nih, boleh. Besar ya.
bilang jangan pakai ini tadi itu. Nah, ini. Yang hitam masaknya udah masuk. Ini proses penimbangannya teman-teman, disortir dulu mana yang agak kecil kita masukkan kembali ke dalam kolam, dan yang besar ini langsung ditimbang ya. Kita mencari berat 3 ekor ikan itu 1 kg. Jadi yang kecil-kecil itu kita lepaskan. Ini ada juga anak-anak ikan patin ya teman-teman. Nah, ini proses kami tangkap dari alam. Masukkan saja ke dalam kolam selagi dia tidak mengganggu proses budidaya ikan nila. Yang hitam tuh udah tertangkap. Timbang lah yang besar nih. Lagi nak nangkap udah nih. Timbang dulu nih. Lagi mati ditimbang lo. Timbang lah dulu. Apa nak nangkap lagi? Nangkap lagi. Timbang dulu lah. Jangan campur. Yo. Wah, cuma dulu anu, 1 kilo ya. Kira-kira 6 jenis lah ya. Apa kosong ini kok nih? Kosong ini. Ini masih di sini, baik. Ini ya. Untuk anunya. Oke teman-teman, ini sudah saya timbang sebanyak 2 kg. Dan untuk mencari berat ideal yaitu 4 ekor 1 kg. Jadi kita akan serok lagi atau kita angkat menggunakan jaring di kolamnya. Ada lagi ini merupakan proses penimbangan ulang ya teman-teman, supaya mendapatkan berat yang ideal, mencari 4 ekor sekilo atau 1 kilogramnya berisi 4 ekor ikan nila, 4 atau sampai 5 ekor ikan nila. Oke teman-teman, dari hasil panen tadi didapatlah sekitar 12 kiloan ya. Ini sisanya yang belum ditimbang, ini akan saya konsumsi di rumah, tidak dijual. Jadi saya mencicipi ikan hasil budidaya saya sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara saya panen ikan nila merah yang saya budidaya selama 4 bulan. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi
teman-teman sekalian. Kolamnya sudah kosong ya teman-teman, diisi oleh ikan seluang dan ikan patin sungai.